Hai, assalamualaikum. Selamat datang lagi kita ke dalam rancangan Anjang Channel. Mandangkan dah lama kita tak buat video. Jadi untuk video kali ni, kita nak masak macam makanan yang healthy lah. Nak makan makanan yang healthy itu singgang ikan. Selalunya orang akan buat singgang, kalau sedap lah you buat singgang ikan raya. Oh, sebut singgang-singgang ni kecek ganulal. Gitu cakap ganul. Tapi memandangkan saya ada macam sejenis allergic, disebabkan saya allergic, jadi saya buat guna ikan biasa je. Kita guna ikan selor. Oh, ikan selor orang kata. Okay, jadi marilah bersama-sama melihat saya memasak. Jom. Okay, jadi untuk buat singgang, kita perlukan bawang kecil. Lepas tu kita ada halia, halia muda kita guna. Lepas tu ada kunyit, ni kunyit. Lepas tu bawang putih. Dan juga yang penting sekali dalam singgang tu apa dia? Semestinya adalah lengkuas. Okey, pandai. Jadi kita masukkan dulu air ke dalam periuk. Okey, masukkan dulu. Didihkan dulu dia. Didihkan dulu barang-barang. Barang-barang ni tadi kita masukkannya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, sementara kita menunggu kita punya singgang kita mendidih. Okey. Orang kata kalau buat singgang ni dia tak lengkap kalau tak ada ulam-ulam kan. Okey, jadi yang kita dah beli sekarang ni adalah selon, daun selon, selong. Orang Terengganu panggil selong. Ah, gitu. Lepas tu kita ada timun kecil. Rasanya tak cukup kot. Kita nak buat ulam-ulam kan. Jadinya kita perlu mencari lagi ulam. Jom ikut saya. Hai. Okey, dekat sini ada pucuk ubi. Kita ambil yang pucuk dia je. Okey. Pucuknya. Pucuknya. Jangan diulang ya. Okey. Ni kita ada ulam raja. Kita ambil yang bahagian pucuk-pucuk je. Ya. Pucuk dia je. Allahuakbar. Juga ya. Okey. Okey, cukup lah. Jadi kita nak balik lah. Okey. Jom. Okey, kita punya singgang kita dah menggelegak. Jadi kita kena letak sekeping guys. Okey. Dan perasa-perasa dia. Garam. Masukkan asam keping. Oh. Jadi ini adalah ikan selor yang saya bagi tahu tadi tu. Kita dah kerat ni. Okey. Kita masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaflah ya, dihidup. Okey, masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright. Kacau-kacau dia. Kacau. Okey, sekejap je. Jangan bagi dia lama-lama, takut ya ikan yacu. Okey, singgang kita gelegok molek dah tu. Dah masak dah ikannya. Jadi kita bolehlah tutup api. Alright, dah masak. Meanwhile. Mak kita bagi lagi, geng. Ulam raja ini. Jadi banyaklah kita punya ulam-ulam kat sini. Tengok tu, banyaknya ulam. Jadi kita nak basuh-basuh dululah semua ni, okey? Basuh dulu. Okey, bagi dia layu betul-betul. Baru kita akak. Jadi kita nak buat dia punya apa ni? Nak basuh dia punya jap. Bukan basuh. Kita kena bakar dulu. Bakar dulu ikan ni. Jadinya kalau kata healthy-healthy tak payah tak boleh goreng sebabnya guna minyak kan. Duk molek lah orang kata nak healthy-healthy makan minyak. Oh. Jadi saya nak bakar dia. Ha. So kita kena pergi ke dalam hutan balik lah untuk mengambil daun pisang. Okey, jom. Okey, kita ada pisau. Eh, tak boleh tunjuk. Kita ada pisau dan kita nak pergi ke belakang rumah, rumah jiran. Ini dia daun pisang. Ya Allah, lebatnya. Bahagian mana nak ambil? Dah, dah dapat dah. Kita belah lalu lah. Thank you.
macam tu. Itu ekta ikan ni. Okey, maka jadilah macam gini. Jadi kita nak balut je lah dia. Kita balut. Okey. Tak lagi pisah. Jadi kita balut je. Balut gitu. Okey. Kita letak atas pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau macam siapa yang nak macam nak letak garang ke, boleh nak letak garang. Kita nak panggang tawa je. Sebabkan kita nak panggang tawa, jadi kita guna kaedah bakar gini je lah. Alright. Lepas tu kita bakar lah. Bakar cara moden orang kata. Guna, wah! Guna air fryer. Alright. Kita bakar pada suhu 180 dalam 10 ke 15 minit gitu. Alright. Kita tunggu. Nampaknya singgah kita dah masak. Nasi pun dah masak. Ulam-ulam kita pun dah siap. Satu lagi guys. Cuba korang teka. Kalau makan singgah ni kalau tak ada benda tu, tak jadi. Kenapa? Gapa? Budu. Yeah. Nak sedap lagi, kita guna budu cak terung. Cak kenapa? Cak terung. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Jadi sebenarnya saya tak boleh makan budu ni sebab saya macam dia tak boleh jadi kata-kata. Tapi sebabkan saya gatal hari ni, saya nak makan juga. Gatal kemudian. Gatal nombor dua. Makan dulu apa-apa orang kata. Meanwhile. Jadi inilah dia menu kita untuk makan lunch ini. Okay, kat sini kita ada budu lah. Okay, budu yang kita buat. Nampak tak? Okay, tu kita ada timun. Kita ada kacang panjang. Kita ada sayur ubi tadi. Kita celor. Lepas tu kita ada ikan panggang kita. Nampak tak? Untuk nampak ikan panggang. Lepas tu kita ada daun selang. Kita ada ulang raja. Okey, lepas tu kita ada nasi lah. Lepas tu jangan lupa kita punya kuah. Oh, kantoi beli. Beli kedai dua, ya. Kuah singgang tadi. Kita cuba lah. Alright. Okey, dia punya sapoh-sapoh dia tu. Oh, wah, masuk dalam budu. Dia punya sapoh-sapoh dia tu kita tak je tadi. Okey. Okey, disebabkan saya ni alah kepada ngatan ni kan. Jadi kita pakai sarung tangan. Suah. Suah. Oh, warna kok ni jadi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, jom kita makan. Ni halia. Oi, mak aku. Budu. Kita cobek sikit-sikit gitu. Kita ambil ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak minum air. Sekejap. Allah Akbar. Patutnya minum air dulu. Okay. Nikah dia, ya Allah. Celuk sambal sikit. Tangan kita. Okay, celuk sambal sikit. Lima. Bawang putih.
apa nih? Halia? Ini? Benda-benda kalau kita masuk sendiri memang puas hati. Oh. Itu kuah ni. Makan-makan. Ini pucuk ubi tadi. Yang kita celok dia. Panjang. Wah. Kita rasa dengan budu. Dia rasa macam pahit-pahit sikit. Ni sebab tak tahu ubi apa. Bukan ubi ni. Bukan pucuk ubi kayu. Tak kira lah tarik ni. Sengit-sengit lah tu dongok. Abi dah gerak. Kita makan sebelah ni. Banyak sangat ulang. Aku nak ambil ke mana sih. Jadi korang tengoklah. Saya makan sampai habis ya. Rosa lalu pak gegong. Gegong. Rasa tak gegong. Bahaya lah. Kalau dalam video nanti macam bising sebab sebelum ni ada you nak buat pemahang sebab tu lah bising sikit nak buat rumah kopi ni.
Tadi dong selong. Bahaya ni tulang-tulang ni, kena berhati-hati lah ya kalau makan. Dia tak boleh nak uap lagi laju gitu. Makan nak makan cepat-cepat tak boleh. Kalau makan kasi ingkan ni, dia kena hayati. Dia tak boleh makan gaduh-gaduh gitu. Gaduh-gaduh kan lekat. Soft lho. Alhamdulillah, dah siap kita makan. So, kita dah kenyang makan. Apa-apa pun, kalau kita masak ni memang kita puas hatilah kan. Okay. Singgang ni ada dua kategori. Kategori kalau orang nak diet, dia akan ambil nasi sikit, ulang banyak. Lepas tu, singgang ni kalau dok makan nasi, dok nambah nasi, dok soft orang kata. Dok macam mana? Faham dok? Nambah. Jadi nambah. Apa nak cakap tergantung aku rasa. So, itulah saja. Harap korang enjoy. Dan jangan lupa subscribe, like dan juga komen dekat bawah. Okay? Bye. Assalamualaikum.